Ya, tapi ini gak dipakai buat wallpaper juga lagi. Ngapain sih? Gak sengaja. Ya, mana ada wallpaper gak sengaja. Siapa sih? Cakep gak tuh? Lumayan sih. Kita cari talent. Talent buat main di official. Kan kita lagi mau bikin ini web series. Cari talent guys. Kita tuh web series buat lebaran udah ada lagi. Lebaran sampai 3 tahun lagi pun ada kita. Berarti ini oke ya? Boleh. Nyari buat web series apa nyari buat hati? Silau nih, gak tau nih. Gue ya. Yang ngeliatin gue. Gue mau ngeliat ke belakang juga, bang. Gue mau ngeliat masa lalu gue. Ya Allah, ngapain dilihat masa lalu kalau sakit? Menurut dia apa? Mau dia masa lalu, sekarang, masa depan, sakit mulu kali. Ya emang mana nyakitin? Emang gak ada yang lain, Yun? Enggak sih, kalau kataku sih ini oke. Okay. Banget nih ya sore. Enggak sih dan ngajak kalau begini panas banget. Iya, adem buat orang yang jatuh cinta. Bucin. Siapa deh yang bucin orang lagi ngonten tapi malah main HP? Eh betulnya aku lapar beneran nih, kita cari makan yuk. Makan apa ya? Makannya enggak sama dia tuh. Tahu dia siapa sih? Itu yang tadi ada di wallpaper. Sama yang tadi di stok. Dibilang bagus. Itu bagus tahu, padahal kalau misalnya kita ke PIM, soalnya di PIM tuh ini ibu-ibu juga cantik. Hah? Ih, kata kamu aku yang paling cantik. Dulu. Hah? Tau. Sekarang enggak cantik dong. Tahu, malas banget. Pansiden maksudnya. Aduh, tahu ah. Mau ngotak aja nih. Astagfirullahalazim, jangan dong. Iya, yeah, nggak usah ditunjuk-tunjukin juga. Guys, aku udah mulai pusing. Aku mau nenggak minyak goreng ini. Aku juga mau ganti wallpaper ini dulu. Wallpaper sih. Ya udah ganti aja aku sih. Lagian suzon banget. Suzon apa emang buktinya kayak gitu? Ya buat teman-teman semua, biasanya kalau sore di kota kalian tuh adem nggak sih? Iya, soalnya sekarang di Jakarta lagi panas. Kalau di sini terang banget guys. Terus di sini nih hawanya tuh enak banget tuh, dingin. Tuh nggak kayak biasa. Kamu sih emang panas banget, sempat panas banget. Tapi sekarang tuh lagi adem sih kalau kata aku tuh, sampai ada batagor. Eh, demi apa aku mau batagor? Demi apa? Guys, dia walaupun kita prank tetap mau bantuin kita. Sumpah dia baik banget. Kalau gue kayak ngerasa bersalah banget. BTW ini kita lagi mau. Dia memanas, guys. Dia gerah. Dia resah. Aduh. Eh, dia balik lagi. Balik lagi cepet. Nggak usah batagornya gue. Eh boleh deh. Eh nggak deh. Bang, lu bang. Nggak deh. Hah? Nggak. Kasih dan. Masih sempet-sempetin aja campur aduk. Campur aduk yang ada dia perasaannya. Ya Allah guys, jangan hujat kita ya. Ini sebenarnya bercanda aja. Ini yang kita taruh itu Fadel Herman. Betul, teman kita. Ini teman kita banget. Teman-teman kita lah, teman kita main banget, coy banget lah. Nah, dia ini belum kenal karena emang waktu dia masuk official, Fadel juga kerja tempat lain jadi belum sempat ketemu. Betul. Tapi sering ke rumah. Epic banget guys, subscribe bagi yang belum subscribe banget karena detik-detik kita melihat apakah Wilder ini punya hati sama Ria Ricis atau tidak. Subscribe, tapi ini bukan berarti memainkan hati, enggak sama sekali, enggak ada maksud apapun. Tapi ini juga mungkin sebagai pembalasan karena dia mungkin pernah ngerjain aku sama Caru. Iya kan? Tuh, jadi kita hidup adil, senantiasa, sentosa, bahagia, luar dan dalam lahir. Tapi gue bingung ya Yun. Apa itu? Terkadang dia pas ngerjain sama Caru, gue ngikut. Lo ngerjain dia, gue ngikut juga. Gak ngerti gue. Gimana sih? Pokoknya subscribe gitu. Sama follow Instagram kita guys. Apalagi jualan-jualan kita. Kita betul. Produk Indonesia banget lah. Ini gimana nih lightingnya nih? Dia dari tadi udah bingung, nyetir udah gak konsen. Gue takut dia nabrak orang. Sama, gue takut dibawa ngebut kayak konten kemarin tuh dibawa kebut banget. Pokoknya konten ini epic banget dan dia bisa-bisanya beliin kita batagor. Tapi ini dia emang kadang sebegitunya. Kalau misalnya kita nih mau collab sama siapa, bilang tamu cowok, dia agak sedikit cari tahu sedalam-dalamnya siapa gitu. Tapi aku tuh gak tahu dia tuh maksudnya apa. Mungkin teman-teman punya pendapat sendiri. Jadi apapun yang kita bikin itu adalah sebenarnya buat konten menghibur. Jadi kalian jangan menghujat, menyalahkan siapapun yang ada betul, di konten kita. Udah betul. Gitu. Terutama Caru sahabat aku. Eh dia balik. Ini matiin itu lampunya. Mas, serius? Dia balik dia balik. Semoga makanan ini bisa menambah kebahagiaan kita ya guys. Ini konten kali ini kita juga mereview makanan pinggir jalan. Guys. Betul. Ini jajanan yang paling enak.
sebenarnya nih, makanan pinggir jalan tidak semuanya kotor. Yang paling penting semua berawal dari tangan. Tangan harus selalu bersih. Gitu. Tapi karena aku enggak makannya pakai tangan, jadi aku makannya gini aja. Ya, ini batagor ternyami. Kita kayak jajanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wow. Jadi waktu aku lama di Aus itu ini yang paling aku kangenin ya. Hey. Aus apaan lu? Aus sih. Ini batagor enak banget. Aku udah lama enggak jajan-jajan begini. Dan ini endes. Yang punya aku ini pakai mozzarella. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Jadi, Yun, fix pakai dia aja buat web series. Hmm. Kenapa enggak pakai yang lain? Pas. Jadi. Bukan pas di frame sama pas di hati, Bang. Hah? Tutup aja HP-nya gitu. Apa sih? Kok berhenti? Enggak, main nih, Dan. Kan belum sampai. Tunggu dulu, kebelang telan. Iya. Ya enggak dijadiin wallpaper juga kali. Ya biar inget ya, Yun ya. Iya kan? Kan banyak sibuk tuh ntar pas dia suka gitu kalau nyari pemain, ntar lupa yang mana yang kemarin ya gitu. Ya tapi ini nggak dipakai buat wallpaper juga lagi, ngapain sih? Gak sengaja. Huh? Ya mana ada wallpaper nggak sengaja. Ngapain? Udah ini mau kemana nih? Apa? Masih? Apa dah? Kan di prank. Hah? Apaan sih ngeprank apa sih? Lucu. Lah, cabut dah. Tapi ngomong-ngomong soal handphone, masih kesel ya. Ngomongin soal handphone, teman-teman, aku yakin banget di awal tahun ini, di bulan yang baru ini, pokoknya di momen-momen baru, kalian pasti pengen banget ganti handphone. Karena kita juga semua baru banget ganti handphone. Tapi misalnya kalian mau ganti handphone, cuman yang lama itu bingung mau jual, atau mungkin mau kasih, atau mungkin tuker tambah. Nah, tuker tambahnya ini bisa di Tokopedia. Karena fitur tukar tambah ini udah bisa digunakan oleh semua pengguna Tokopedia dan semua pengguna handphone di seluruh Jawa dan Bali. Ingat, fiturnya adalah fitur tukar tambah. Jadi saran aku buat teman-teman semua yang misalnya mau ganti handphone tapi mau tukar tambah dengan harga yang gak jatuh-jatuh banget, langsung ke fitur tukar tambah di Tokopedia. Dan yang paling bikin aku tuh happy banget, karena di Tokopedia fitur tukar tambah ini dia ada promo cashback sampai 15%. Itu gede banget gak sih? Wow. Sampai dia cashback 500.000, cuy, lu bayangin. Wow. Semuanya teman-teman soleha ini mau sampai dia kesel karena di prank juga tuh nggak peduli, yang penting tuh cashback tuh ada gitu. Jadi cek sekarang juga di Tokopedia, 500.000 cashback, cuy. Dan yang paling penting, yang paling bikin aku seneng di Tokopedia tuker tambah ini, setiap Senin itu dia ada tambahan cashback sampai 10%, bahkan kalau diuangin dia sampai 1 juta rupiah. Wow. Tambahannya. Seneng lu pada. Dan saran aku bagi teman-teman yang mau, langsung aja kepo di linknya di pin bawah. Jadi urusan dia masih kesel itu urusan belakangnya yang paling penting. Klik linknya di bawah, masih kesel ya. Wah, ada Ufti cantik. Ufti. Hey. Di prank, yes. Dan sekali lagi kita ngeprank Wildan dan berhasil. Oke, guys, kita prank Wildannya berhasil. Ini cuma prank, maaf ya. Enggak, pokoknya aku nggak tayangin videonya. Nanti kamu lihat footage-nya apa tadi kamu beli, somai gimana, dan footage-footage lainnya kamu silakan melihat. Dari ini enak banget. Geli. Iya, Wildan terpuruk ya. Iya, Wildan terpuruk ya, Dan. Kenapa lo? Dan, lo gerah. Baik ke meja sih. Lo sini ganti dulu, lo bener. Aduh, ya Allah. Ini batagor terenak, guys. Besok-besok agak lagi deh naruh kamera depan mobil gua. Subscribe, guys, kalau gitu. Thank you dan nonton. Menurut kalian konten kali ini pranknya berhasil atau enggak? Dan next kita prank siapa dan prank apa? Tapi yang jelas kita sama sekali tidak ada mau merugikan siapa-siapa, dan kita tidak mau menyakiti siapa-siapa, enggak sama sekali. Nah, mending gua prank ini tuh. Ih. Siapa tuh? Caru. Ini kan apa aku masa caru papernya? Aduh, ya Allah.
Baiklah, begitulah kira-kira. Dan ingat nanti kalau misalnya mau ngeprank aku, kasih tahu dulu ya. Aku sih ikut aja ya, ikut alur aku mah. Siapapun yang butuh prank, aku bantuin. Kamu tadi perasaannya gimana? Siapa? Kamu? Biasa aja. Normal, seperti orang normal pada biasanya. No, ketua klasik Batagor. Tapi emang Umi itu siapa? Padahal teman lama kita, kalau teman-teman ikutin aku dari dulu di Instagram aku, dia sering kok ada foto di Instagram aku. Bahkan dulu pas selebgram dia suka jadi talent fitgram aku. Iya dulu, yang menyamakan. Herman. Oke guys, terima kasih banyak. Maaf ya jadi ngomong sambil ngunyah. Maaf banget, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Terima kasih udah nonton video ini. Sekali lagi kita ngeprank yang berhasil, insya Allah. Dan jangan lupa subscribe, guys. Betul, dan jangan lupa klik linknya di bawah Tokopedia. Oke guys, dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie. Cie, well done. Aduh, diganti caru guys fotonya. Ya. Ya, dan. Gerah. Tadi mukanya. Enggak. Siapa tuh? Kok diganti sih? Enak ya Batagornya.